Selamat pagi, seperti inilah kampung halaman saya. Alhamdulillah hari ini cerah. Banyak yang rehab rumah ataupun diganti sama yang baru. Kebetulan saya juga lagi di atas rumah. Ini suhunannya ini bocor. Alatnya seperti inilah. Yang tahu sama injuk aren ini pasti tahu. Seperti inilah lokasinya. Rumahnya merata kayak gini semua, nggak ada yang beda satupun. Sesuai dengan pelaturan adat istiadatnya, menghargai. Ini tentang di wilayah Baduy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia selalu buat saudara dan dulur-dulur Mang Baduy di mana saja sahabat dan dulur Mang Baduy berada. Kembali bertemu dengan Mang Baduy yang tentunya masih di Mang Baduy Channel. Channelnya informasi wisata dan budaya yang ada di Provinsi Banten. Jembatan inilah yang suka berwisata ke kampung Gajebo. Ini saya lagi berada di kampung Gajebo. Ini jembatan bambu. Di bawahnya sungai, namanya Sungai Ciujung. Baik dulu semuanya, hari ini Mang Baduy berencana mau berangkat ke kampung Gajebo. Dan hari ini Mang Baduy ditemani oleh saudara Mang Baduy dari kampung Kadu Ketunggu, Kang Rusdi. Biasa saudara Mang Baduy di sana. Karena rencananya hari ini kita akan kerja bakti gotong royong buat menyambut persiapan adanya pesta hajatan pernikahan. Siaran langsung aja. Oi. Ambo berkenan. Let's get that.
ayo berubah aja cerita bos bos kami mapri amat ya pri. Sahabat dan Mang Dulur Mang Baduy semuanya, demikian tadi perjalanan Mang Baduy dengan saudara-saudara Mang Baduy yang ada di Kampung Gajebo. Di sini bisa kita lihat keakraban kekeluargaannya amat kuat. Dan Mang Baduy pesan, karena suasana kita dalam suasana pandemi di mana bakteri virus itu belum keluar dan kabur dari Indonesia, Mang Baduy mengharapkan dulur-dulur Mang Baduy semua kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Kita sama-sama jaga jarak, jaga kebersihan, dan selalu menerapkan 3M. Sahabat dan dulu semuanya, akibat dari pengaruh tahun-tahun pandemi seperti sekarang ini, dampaknya pun amat dirasakan di suku adat Baduy. Ketika hari-hari biasa, yang biasanya Sabtu Minggu di akhir pekan banyak pengunjung yang datang, kini amat dirasakan oleh masyarakat kampung suku adat Baduy, khususnya suku adat masyarakat kampung adat Baduy luar antara Kadu Ketug sampai Gajebo. Namun itu tentu saja tidak berpengaruh untuk orang-orang suku adat Baduy dalam. Karena apa? Pada dasarnya mereka sebelum kita melakukan isolasi mandiri, mereka dari tahun-tahun sebelumnya dulu, dari tahun dulu mereka sudah mengisolasi diri. Dia jarang melakukan interaksi dengan masyarakat luar Baduy, khususnya orang-orang dari luar Baduy. Maka ketika ada berbicara dampak dari pandemi atau mewabahnya virus-virus sekarang ini, mereka sepertinya tidak mau tahu karena mereka sedikit pun tidak ada dampak untuk dalamnya. Namun mereka pun sama-sama masih menjaga protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan menyimak video-video dari Mang Baduy. Mang Baduy mengharapkan dukungan support dari dulur semuanya dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga saja channel ini ada manfaatnya untuk dulur semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.